ada lo kenapa? Masih saya Ica Permana sebagai Pati Muras. Saya Dia Cara sebagai Pejuang 3. Ikan asin garam.
siap untuk dari tangan kita. Pakai harus sejahtera. Baiklah, kita akan membahas mengenai penyerbuan benteng Durste. Baiklah, kita mulai dengan strategi penyerangan. Keesokan harinya di pedesaan. Hasil kerja apa ini? Saya butuh kualitas. Ini tidak bagus. Saya tidak suka. Buat lagi. Kalian semua bodoh. Ini kafe sangat tidak bagus. Harusnya biji kafe ini tidak ada di sini. Cepat ini kamu. Hei, di bumi. Kalian semua tidak dapat bekerja dengan baik. Sebaiknya kalian dihukum saja atas kesalahan-kesalahan kalian. Tidak bisa. Kalian harus tetap dihukum. Selanjutnya, di benteng yang sedang diperangi oleh rakyat terhadap Belanda. Belanda sudah menyerahkan diri. Meriam mereka habis. Dan juga Van den Berg berhasil kami bunuh. Juga keluarganya, termasuk anak-anaknya. Semoga dia terbunuh. Sepertinya begitu. Pati murah. Dia anak dari Residen Van den Berg. Dia anak komuni. Biarkan saja, dia juga butuh hidup. Tapi siapa yang akan merawatnya? Saya akan merawatnya, hingga dia dewasa. Lalu akan kupulangkan dia ke Belanda dan akan kuberi nama Van den Berg Van Sapanur. Setelah perebutan itu, benteng tersebut dapat dikuasai hingga 3 bulan. Namun akhirnya, pasukan Belanda menambah armadanya yang datang di bulan Desember hingga Patimura harus dihukum mati. Ia dan juga Christina Martatihau ditangkap Belanda. Namun Patimura yang dihukum mati dan Christina diasingkan ke Pulau Jawa. Sekian drama dari kami, terima kasih.